Hai guys, welcome back to my channel Dia Minang. Kali ini aku mau berbagi resep sate plecing daging babi yang super gampang bikinnya. Simak videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama kita siapkan daging babi. Ini daging babinya, ini udah aku potong-potong kotak seperti ini. Kalian bisa potong sesuai selera kalian ya. Tebal tipisnya selera kalian. Kemudian untuk bumbunya, ini bumbu halusnya ada 4 siung bawang putih dan 1 sendok makan ketumbar. Lalu bumbu halusnya ini aku tambahkan kecap. Lalu kita aduk-aduk ya guys. Selanjutnya kita siapkan tusukan sate seperti ini. Lalu kita tusuk-tusuk daging babinya. Aku isi 1 tusuk sate, 3 potong daging babi. Lakukan sampai selesai. Setelah itu kita campurkan bumbu halus yang berisi kecap tadi, kita campurkan, kita marinasi dulu sebentar selama 30 menit dengan daging babi yang sudah kita tusuk-tusuk tadi ya. Selanjutnya kita siapkan panggangan. Kalau sudah selesai dimarinasi, kita panggang daging babinya ini satu persatu seperti ini. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, dengan api yang kecil aja supaya dagingnya matang merata. Kita bikin dulu bumbu plecingnya. Kita rebus cabai rawit dan cabai keriting, juga ada 2 siung bawang putih. Kita rebus sebentar aja sampai dia mendidih, dan juga kita siapkan terasi bakar ya. Kalau sudah mendidih, ini bisa dihaluskan. Setelah bumbunya halus, kita goreng dan juga tambahkan penyedap rasa, merica, dan garam secukupnya. Lalu koreksi rasa. Kalau sudah, bisa kita siapkan deh. Ini enak banget guys, kalian harus coba di rumah ya. Bikinnya super gampang, jadi kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.